عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله kita sudah berada di 25 Ramadan al-Mubarak, di mana tak banyak hari lagi kita akan berpisah Ramadan. Dan alhamdulillah kita sepanjang Ramadan ini mungkin perancangan dan harapan kita akan bersyukur kerana boleh dengar Quran daripada awal Suratul Baqarah. Dan kita ada duduk di juz 26 malam ni. Bila kita dengar Quran, kita set dalam kepala kita nak suruh dapat pahala dengar kita, insyaAllah dapat rahmat, dapat barakah, dapat petunjuk yang menjadi hudan lil muttaqin, dapat doa wibilih wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kita boleh meningkat iman kita dan dapat keampunan Allah, dan kita harap lagi letih, lengoh, kita akan dapat syafaat daripada Quran insyaAllah ta'ala. Quran inilah yang akan merayu depan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi mana'tuhu asyam wal qiyam, yang minta pada Allah, ya Allah, akulah dulu dia letih, lengoh, dia berdiri kerana aku, iaitu Quran. Maka Tuhan izinkan dia untuk mendapat jaminan, jamin kepada kita untuk kita selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan berada dalam bacaan imam kita surah Al-Ahqaf. 5 surah. Tak panjang sangat surah-surah ni, tapi 5 surah ni kalau kita tengok gambaran dia, turun ada hak turun di Mekah, turun di Madinah, berbeza-beza tempat turun Al-Quran itu. Suratul Ahqaf, Ahqaf ni nama satu lembah, di satu lembah yang satu kaum yang nama kaum Ad. Dia hantar mari seorang rasul namanya Hud. Sebab dia keras kepala. Dia hantar ribu. 7 hari sabah alayan wa saman liya ta'ayyam. Sebab kaum Ad ni tu hancur dia jadi kerah debu. Tak ada ribu. Kaum Ad ni. Lepas kita akan lalu ayat tu. Tuhan kata, bil ahqaf. Dalam ayat 21. Dan jadi surah Makkah biasa Tuhan sebut rahsia awal surah. Itu Tuhan wayak kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasul, kebenaran Nabi. Lepas tu kebesaran Allah, tauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga dalam ayat surah ini Tuhan suruh kita ber dalam bentuk suruhan amal kebajikan, kebaikan, iaitu dengan mak ayah kita. Itu sebahagian dalam suratul Ahqaf yang ada yang kita dengar malam ini insyaAllah. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Dan akhirnya saya suruh Nabi Sabah lah, benar bakti kaum Quraisy, kaum kafir, hadap lawan. Kaum dulu berat lagi, Nabi dulu bertemu dengan kaum yang lebih teruk. Surah yang kedua yang kita panggil surah Muhammad, ataupun disebut dalam tafsir surah ni nama surah Kitab. Surah yang Allah Subhanahu Taala waktu dia di Madinah, surah Chaimah takkan dekat. Tak kunti kafir, macam kafir saja. Wasaddu an sabilillah. Kafir yang kita panggil kafir harbi. Kafir bukan setakat tak berimeh, duduk sekak orang pula. Lepas tu nak beraca, puak Islam nak dihancur. Faham ni kena tegah. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Dia banyak jenis kafir ni pun. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Kafir banyak. Jadi kafir ni tak boleh kena cai mata kami kerah ni
dupakat kau. Ini ayat yang turun daripada surah Muhammad. Dan sebuah Islam cek molek saf. Orang Islam tu ada satu golongan bila dalam Madinah ni, bila timbul isu-isu orang ni, dia ada yang panggil fuak munafik. Fuak munafik ni timbul, dan ayat ni tu kita akan dengar. Dia cari helah mata, dia panggil fuak cuai okat. You naik Islam tapi mi pemprayo. Lepas tu nak cari pemprayo tak ada, bila lagi perai takut lalu pada dia. Lepas tu nak cari tengah jalan yang kata, mama tak boleh pergi sakalak nak amualuna wahnu. Bila perai mana yang dapat harta siapa gaya kata, oh kamu yang tolong. Satu puak. Itu satu surah Muhammad yang kita akan dengar tidak lagi. Yang ketiga suratul Fath. Surah yang Tuhan beri nikmat besar kepada umat Islam setelah tahun yang ke-8. Nabi duduk sahabat 13 tahun, doanya ada dengan sahabat dia. Ada yang berkainya dari itu, kalau nak, oh, bila kita nak berlawan dan ingat juga ke Mekah ni, Nabi dia asal kita. Tapi Nabi bermimpi, ayat yang Al-Fadhil Datuk baca tadi, sahabat, Nabi mimpi, kita boleh kelik Mekah. Kelik sampai tahun berapa itu ni sekak dia mah. Lepas tu bertemu dengan berita pelik-pelik. Lepas saya nak Usman pergi kecek, Nabi. Kok dia kata, bunuh dah, saya nak Usman kena bunuh. Nabi berjanji, pergi semua sahabat pegang tangan Nabi. Berbaikah di buah bakut kayu. Lepas tu teras, tegasnya Rabi Rasulullah SAW. Kita buat berdamai, kita klik dulu. Dengan perdamaian dia panggil Sulhul Hudaybiyah. Itulah Tuhan mula start buka kemenangan kepada Nabi kita. Boleh berdakwah ke seluruh pusuk bumi tanpa diganggu oleh orang kafir. Kerana ada janji itu lah. Tapi janji itu dikhianat oleh orang kafir. Akhir sekali, Tuhan bagi izin selepas terusnya tahun yang ke-10, Nabi boleh mari. Masuk kota Mekah dengan cuci balik kota Mekah daripada segala unsur najis yang adanya berhala dan sebagainya. Itu bakal lalu kita pakai ni lah. Tapi maknanya Nabi kata, wajib dan masjid haram tak bunuh lah. Masuk rumah Abu Sufyan tu tak bunuh. Dan ketika itulah Abu Sufyan yang menjadi kepala perai yang lalu Nabi dalam perai Uhud semua perai badan. Dia masuk Islam. Jadi cerita yang ada Al-Fadhil Datuk baca tadi. Tuhan ceritakan, oh ya Allah mukmin, bagaimana Tuhan ini satu sahadah, dia panggil sahadah radiyallahu anhu. Kita ada usaha siang lain, anak saya dapat kereta itu kan. Kok dia boleh dah sahadah itu? Laqad radiyallahu anil mu'mini la'iz bayi'unaka tahta syajarah. Semua sahabat Nabi radiyallahu anhu mardu'an. Sebab tak ada maki sahabat. Dan waktu dia berlaku mati sahabat, sahabat dia boleh terak pekat senyabat tu pen radiyallah dah pada Quran. Cuma dia ada kelah lah, kelah A, kelah B, kelah C, kelah D. Kelah A, as-sabiqun al-awwal, hak jamu syurgol. Kelah 2, fuak ahli bay'ah, ahli badar. Kelah yang 3, fuak syahidah, dia panggil bay'ah, berbual. Kelah yang 4, dia ada kelah-kelah dia lah. Okay. Dan Tuhan cerita kepada kita dalam surah Muhammad, surah Fatah ni lah. Bagaimana ya umat Islam dengan kemenangan, dengan nikmat ini mereka. Muhammadur Rasulullah wa ladhina ma'ahu. Asyidda'u ala al-kufari ruhama'u ba'lam. Kasih sayang sama Allah Islam. Sebab tu berlaku ke akhir kekuatan. Lepas kekuatan ini, kekuatan bersaudara. Tak ada dah. Kuatnya saudara yang dibina oleh Nabi dan Islam. Orang innamal mu'minuna ikhwah, adik-beradik, kita adik-beradik. Tak kira hitam putih kau, kaya miskin kau. Abu Bakar dengan Bilal kan, Abdul Rahman dengan Sa'ad. Bila jadi Islam kena adik-beradik, tak kira. Dan tak ada Allah. Itulah ayat yang kita akan lihat. Tapi malah rukaan sujud dan sifat mereka adalah sujud waktu malam. Takut burung ke orang kafir. Suratul Hujurat kita baca insya-Allah kan kita baca. Surah ni surah tu di Madinah. Duk mari suka kata prakatkan pen kod mai sangkum. Ni masyarakat Madinah ayat mula tu panggil hey, orang beriman, hey, orang beriman, hey, orang beriman. Mula-mula sekali jangan dia panal lebih pada Nabi dan Tuhan. Jangan dia panal lebih pada Nabi dan
telah terkandung dalam Nabi Allah. Patut dia depan Nabi itu mahrumah. Berlaku pada Abu Bakar dan Umar sendiri lah yang kecek darah itu. Turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Ya kecek darah kepada Nabi. Nanti habis apa amal kamu. Ayat itu menangiskan Umar. Demai. Ayat sebut Nabi Umar demai berbelahi. Dan sejak daripada hari itu sampai akhir hayat Nabi Sayyidina Umar duduk dalam majlis Nabi, kerana Nabi tidak dekat ya mana ayat gapo Umar. Dia tak kecek kerana dia takut ayatnya. Ayat tegur dia. Tegur kita belakanglah. Ayat Arabi, ayat orang kampung, orang Arab. Orang Arab berdua ni banyak. Mari, hey mama. Nama surah Hujurat ni, itu bilik-bilik Nabi tidur. Mari ketuk bilik Nabi nak jumpa Muhammad dekat mana? Kampung. Ada hamba kecil dalam masjid dah. Dalam surah ni kaya cerita. Mari pasang agah. Ya, mari lepas tu dia kata Muhammad. Patut pun terima kasih buat kami ni. Ya, dok dakwah apa tak ham. Nak boleh ada masuk Islam. Ujur buat kami masuk Islam. Dok. Ya munnuna alaika an aslamu. Tuhan kata, kulla terima kasih Tuhan, bukan Islam terima kasih kamu, tak kenal gitu. Ini nasihat Islam terima kasih dia. Kita ni, Tuhan guna kita, kita lah kena terima kasih Tuhan. Ya, yeah. Itu kaedah dalam turun ayat, jangan bunuh, jangan digaduh dia. Ada isu-isu tu, baik pula dah. Mari buat-buat ni, suruh balah. Atau dia kata jangan ada dengar. Tuhan tu ayat. Dia kata wakil wali di kutip zakat. Dia sama suka yang kata buat ni usah buat zakat. Kata. Nak pergi dengan mu Nabi Muhammad pada hadap kali. Kali menipu. Nabi pun sedia dengan tentera nak di hadap ni. Dia kata jangan gaduh. Hei orang beriman. Kalau mari berita orang fasik buat berita. Jangan gaduh dengan fatah bayar ni. Patut tak tolong. Jangan. Ayat-ayat yang kalau orang Islam balas kena baik. Kena tolong baik. Jangan duk perai sama Islam. Kena duk jangan tengok baik lah. Lepas tu jangan, hei orang beriman jangan mengupak. Start daripada jangan suka bubuk. Jangan hina orang. Jangan pelatih orang. Walah nisa umin nisa orang tina. Jangan lakih orang tina lain. Kita jangan, kita kaya, kita lebih. Tu semua hak Tuhan lagi. Sekelip mata, kena. Kena simbol dia air. Uduh lalu lah. Nih. Jangan berniat berasa kedebet. Tapi jangan mengupak, jangan duduk bergelar ke orang. Saya buat manusia berbagai-bagai jenis manusia, saya kata. Inna khalaqnakum. Ada tina, ada jatuh, ada hitam, ada putih. Tujuan apa? Nabi itu tak suka ni. Nabi kenal. Kita arafu. Kita tahu dah. Jumpa orang pak tegas, patah kita tahu. Ni orang tegangan, ni kacak gini. Ni orang kedah kalau bunyi ayat-ayat. Ni orang tani. Itu tujuan apa? Itu baru kecek bahasa. Tengok rupa dah. Ini orang Filipin. Ini orang Arab. Nih. Semua itu berita. Tapi hak lepasnya siapa? Inna akramakum illallah atakum. Itu ayat surah Al-Hujurat. Kita perhati dan kita tengok ayat iman nak baca kita malam ini. Dan akhir kali surah Az-Zariyat. Tuhan bersumpah dengan amin. Amin. Amin ada Allah. Pasumpan. Berekat-berekat. Kau ada duk tugaskan. Cuma ni Farhan bila awal-awal hok nak buat enam dari awal tu. Dan Tuhan kata hok nak lepas sumpah Tuhan kata janji Tuhan tetap benar. Inna nama tu Abu Nasad. Lepas tu Tuhan cerita orang kafir, orang mukmin. Ayat yang menyentuh semua kita insya-Allah malam ni. Tuhan sebut innal muttaqina fi jannatin wa umur al-fijina ma'atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjurun. Ni orang yang masuk surga. Ya jami di antara sifat mereka ni buat baik dengan orang. Lima apa dia ni. Lepas tu malek tak tidur mana yang jago malek. Buat apa istighfar. Harta dia pun dia minyak takut kena harta orang. Zakat-zakat tu hak orang. Macam tak makan apa hak orang. Nah. Dalam bumi ni ada ayat tu hai hak mangzurah makruah kita kena perhati. Dalam diri kita pun afala tubsirun tu hai tanya. Ofis sama rezeki kita ada dah di bumi langit. Tu hai tetap ada. Semua ni ayat-ayat
Ya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, itulah ayat-ayat yang kita akan dengar malam ini dengan bacaan iman kita. Minta kita keyakinan, tak payah apa tak apalah lalu ayat la'allakum tarhamun fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Jangan ada hati di khoya akal lain, sudahlah. Duduk ingat orang bisa tak di pasal duduk ingat tu. Nah, ingat hati kita sebagai iman. Kita dapat rahmat. Kita tak reti pun tak buat insyaAllah. Kita akan bagi rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.